Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita waspadai terdapat efek akibat buruk di mana kalau kita mengkonsumsi harta haram. Harta yang diambil dari jalan yang haram. Dijelaskan oleh para ulama, di antara akibat buruk kita mengkonsumsi harta yang haram, yang pertama adalah orang yang memakan harta yang haram mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti langkah-langkah setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah kalian dari hasil bumi dengan cara yang halal dan juga yang baik. "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Dan janganlah kalian memakan dari harta yang haram, karena yang harta yang haram itu merupakan misi utama atau langkah-langkah setan. Jadi kalau kita mendapatkan atau mencari harta yang haram, berarti kita mengikuti langkah musuh bebuyutan manusia, yaitu iblis laknatullahi alaih. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya diperintahkan untuk mencari hanya harta yang halal. Bahkan Allah secara khusus memerintahkan kepada para rasul dan juga para nabi, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, diperintahkan hanya memakan dari harta yang halal. Allah menjelaskan, "Ya ayyuhar rusul," wahai para rasul, wahai para nabi, "kulu minat tayyibat," makanlah dari hal-hal yang baik-baik, "wa'malu saliha," dan beramal yang soleh, "inni bima ta'maluna alim," sesungguhnya aku maha mengetahui. Dari ayat ini, mencari yang halal dikaitkan dengan amal yang soleh. Apa artinya? Ketika seseorang memakan harta yang halal, maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal yang baik. Pengaruhnya dari harta yang masuk ke dalam perut, dari jalan yang halal, dia akan semangat beribadah. Dia akan semangat untuk belajar. Dia akan mudah untuk bangun subuh. Dia akan mudah untuk bersedekah. Dia akan mudah untuk hadir ke masjid. Di setiap sholat lima waktu, apalagi masjidnya dekat dengan rumahnya, dia akan datang. Walaupun rumahnya jauh, dia akan datang ke masjid. Karena apa? Karena harta yang dia makan dari jalan yang halal. Sebaliknya kata para ulama, ketika dia memakan harta yang haram, pengaruhnya besar terhadap perilaku karakter dirinya. Akan ditanamkan oleh Allah kemalasan. Akan ditanamkan oleh Allah dalam jiwanya berat untuk melakukan amal yang soleh. Ngong azan lain buruk ke masjid kalau nongkrong di WC. Ngong azan lain ke masjid kalau sholat di imah. Ngong azan masjid di hadapan kalau sholat ke tempat lain. Maka itulah pengaruh dari harta yang haram. Berhati-hatilah wahai saudaraku. Berusahalah kita untuk mencari harta yang halal supaya hati kita diberikan semangat dalam belajar, dalam mengaji Quran, dalam mendalami agama. Berhati-hatilah pengaruhnya terhadap anak-anak kita. Berhati-hatilah pengaruhnya kepada cucu-cucu kita. Dan kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka berikanlah mereka makanan yang halal. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat buruk dari memakan harta yang haram, kata para ulama, menyebabkan akan memudahkan dia masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun." Sesungguhnya tidaklah ada daging yang tumbuh di dalam tubuh seseorang min suhtin, dari harta yang haram, illa kanatin nar awla bih, kecuali neraka lebih layak, lebih pantas baginya. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain, bahwa orang yang banyak memakan harta yang haram, doanya tidak akan diterima. Doanya tidak akan dikabulkan, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, menceritakan, "Dzakara ar-rajulu yutilu as-safar asy'ara asy'asa akbara." Ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, bajunya kotor dengan debu, rambutnya kusut,
ya muddu yadaihi ila sama, kemudian ia mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi, dia memanggil nama Allah 3 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku minta rizki kepadamu, aku minta kemudahan kepadamu. Tetapi lihat bagaimana jawabannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, makanannya diambil dari yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya diambil dari jalan yang haram, mashrabuhu haram, minumannya diambil dari jalan yang haram, fa anna yustajabulah, dari mana dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Sedangkan inti daripada ibadah adalah doa, salat secara bahasa adalah doa, maka dikhawatirkan ketika dia banyak memakan harta yang haram, doanya tidak dikabulkan, bahkan ibadahnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana salat orang yang banyak memakan harta haram tidak akan diterima oleh Allah. Dijelaskan, la yaqbalullah salatam ri'in fi jawfihi haram, tidak akan diterima salat seseorang kalau di mulutnya ada makanan yang masuk dari jalan yang haram. Begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain, di mana sedekah dari uang yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, la yaqbalullah wa la yaqbalu sadaqatan min gulul, tidak akan diterima sebuah sedekah jika sedekah itu diambil dari cara mengambil, mencuri ataupun mengambil jahrem, jatah preman, apalagi tidak diridhai oleh orang lain. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang berangkat umroh, orang yang berangkat haji, jika hartanya diambil dari jalan yang haram, maka haji dan umrohnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ar-rajulu, barang siapa seseorang keluar dari rumahnya hajjan untuk melaksanakan ibadah haji, binafaqatin thayyibah, dari hasil harta yang baik, wa wada'a rijlahu fi gharzi, kemudian dia menancapkan kakinya di atas kendaraannya, fanada labbaik allahumma labbaik, kemudian dia mengucapkan labbaik allahumma labbaik, maka akan dipanggil dari atas langit, malaikat akan memanggilnya, labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal, hajjuka mabrur ghairu ma'zur, maka akan dipanggil dari arah langit, bekalmu halal, kendaraanmu halal, haji kalian mabrur, hajinya mabrur, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa idza kharaja bin nafaqatil khabisah, jika dia melaksanakan ibadah haji dari harta yang haram, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajinya tidak mabrur.